Halo teman, selamat datang di channel Abiandra Official. Gonta-ganti warna rambut sudah menjadi hal wajar bagi idol K-pop. Hal itu dilakukan guna melengkapi penampilan, baik saat comeback maupun menghadiri acara tertentu, guys. Perubahan warna rambut juga menjadi salah satu hal yang dinanti para fans nih. Tidak semua idol terkesan cocok dengan berbagai warna rambut. Namun, tidak dengan Baekhyun, salah satu pentolan EXO yang justru kian menawan. Penasaran seperti apa transformasi warna rambut Baekhyun sejak debut hingga sekarang? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Saat debut, Baekhyun masih kalem dengan warna rambut hitam. Ia juga mengaplikasikannya lagi saat comeback mini album Overdose. Hayo, siapa yang kangen era Wolf nih? Baekhyun memilih purple hair yang membuatnya jadi terkesan misterius. Baekhyun mengubah warna rambutnya lagi untuk EXO Planet #2 di Hong Kong. Cute banget dengan sentuhan es pink ya guys. Senang karena EXO turut memeriahkan A-Nation Stadium Festival di Tokyo pada tahun 2015, Baekhyun tampil fresh dengan green hair nih guys. Baekhyun tampak lebih delicate dengan warna rambut brown, ia memilihnya juga untuk konsep Call Me Baby dan Tempo. Siapa nih yang gak oleh lihat Baekhyun dengan gaya rambut mullet dan sentuhan dark red? Cek penampilan seksi dan beraninya di video musik Coco Bob. Saat comeback Obsession, Baekhyun bak toko anime nih guys, dengan white hair. Makin lucu dan menggemaskan dengan orange hair, bikin EXO-L kesemsem saat EXO Planet #5 di KSPO DOMI. Baekhyun kembali mengaplikasikan warna pink, namun kali ini lebih gelap dan tanpa sentuhan blonde untuk konsep trailer Jopink. Untuk konsep mini album solo pertama, City Light, Baekhyun memilih silver hair yang membuatnya makin memesona nih guys. Yakin nih gak jatuh hati lihat Baekhyun makin kece dengan blue hair. Ia memilihnya saat Super M Tour di San Diego pada Januari lalu. Nah, itulah transformasi warna rambut Baekhyun EXO sejak debut. Tetap menawan dengan warna rambut apapun ya guys. Mana nih yang paling bikin kamu kesengsem? Terima kasih sudah menonton video ini. Like jika kalian suka, dan berikan tanggapanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.